nggak bisa, dia harus ada yang ini dulu, terbang dulu sih itunya. Iya, kayak sarang laba-laba, bala-bala. Sekarang tuh lagi rame nih film-film tentang zombie-zombie gitu, aku kepikiran. Udah ini kita make upin Om Irul yuk. Jadi zombie, kita main zombie-zombian. Oke. Mungkin Pak Meris. Iya, takut-takut Pak Meris. Mana ada make upin? Ada di kantor, namanya Mpok Nia. Dia jago make upin yang serem-serem. Kalau bisa nggak... Apa? Make upin apa? Make upin... Jadi apa? Dia bisa Mpok Nia. Semua. Bisa semua dia. Masa? Coba gambar. Apa? Abis ini ya, kita make upin Om Irul ya. Kita jadikan dia zombie. Jadi aku tinggalin aja dia sama Mpok Nia make upin Irul. Terus aku nyiapin buat Rafathar sekolah. Aduh, alhamdulillah kita dapat order dari bos kecil nih. Insya Allah bisa kebeli mobil ya, Irul ya. Siap ya, Irul, dandanin zombie? Siap. Siap, mantap. Ayo, Rafathar, kita laksanakan. Melek dah. Abis ini Om Irul diapain lagi nih? Dicuburin. Pakai baju yang sobek-sobek. Ide bagus, tas dulu. Kita ganti. Ya. Merah. Masa sih? Oh, dikit doang. Ini ntar diulang. Ayo Om Irul ganti baju dulu. Oke. Okay. Ayo Om Irul ganti baju. Nih yang ini nih, tarik lagi, yang pancung, yang pancung. Wih, nah. Mantap, lebih kenceng lagi. Tadar, jadi kamu main ini sama Om Irul. Oke, silakan zombie beraksi. Masuk sekolah, Rul, kamar ibu belum diberesin ya, tolong beresin. Yuk, kita masuk, nanti main lagi ya, nanti lagi ya zombie. Okay. Bilang zombie nanti lagi gitu. Kita sekolah dulu, bilang zombie. Ini misalnya zombinya nih. Wah, 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 wah. Berat. Wih. Yuk, kita sekolah dulu. Oke. Ayo. Nanti kita tungguin ya. Asyik. Ya, nanti kita main lagi ya. Rul, jangan lupa Rul, kamar ibu ya, Rul. Aduh. Siapa tuh? Wah! Aduh, 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 pergi, pergi lu, pergi lu. Setan lu, setan lu, setan lu, setan lu, setan lu. Pergi lu, setan, setan. Pergi lu, pergi lu. Jangan, jangan. Kok udah nyebrang? Pergi lu, pergi lu, pergi lu. Pergi. Awas, awas gak bisa dibuka. Aduh. Setannya. Jadi aku lagi santai-santai di kamar Rayanta, tiba-tiba Rafid teriak katanya ada zombie. Sayang, sayang setan, sayang. Sayang setan itu. Setan. Aduh, setan. Itu setan. Aku mau dimakan setan. Aku mau dimakan setan. Dimakan aja ini. Aku mau. Makan aja boleh. Tadinya aku pikir beneran agak takut, tapi lama-lama kayaknya ada yang aneh. Aku mau dimakan setan. Aku udah bener-bener aku. Ayo, Irul, Pak. Beneran Irul gak nih? Iya, Bu. Siapa nama ibu kamu? Nama ibu saya Hayani, Bu. Bener gak?
apanya? Nama ibunya? Bener, Bu. Ini beneran Irul? Irul! Nah, ini tuh kerjaannya Mak Tatar, Bu. Tadi pagi mau main zombie-zombian sama Irul. Tadi make up-in gini sama Ponia. Oh, yaudah nih makannya nih. Nih yang ini nih. Ini makannya nih, boleh nih. Pak. Udah, bangun. Setan! Ah, setan! Setan! Aduh, setan! Pak, ini tuh... Pak, ini Irul, di make up-in sama Ponia. Nih, makan aja. Nih. Biasa aja. Kok, lu beneran Irul? Sakit tadi, Pak. Jangan gitu. Oh iya, bener. Nih, ya Allah. Rafa tadi udah liat belum? Kasihan kamu Ruh ini nih, bapak-bapak begini. Kok mau matus nih? Jangan. Udah gak usah dandan-dandan kayak gini. Lepas-lepasin. Aku bener-bener, aku lemes banget sayang. Nah ini nih, dicuci dulu ya Bu ya? Iya, cuci. Cuci. Terus habis itu ya udah aku suruh Irul beres-beres. Sampai akhirnya aku juga jadinya berantem cek sama Raffi. Harusnya kan Raffi kan yang lebih berani gitu. Sayang, aduh. Capek banget aku. Berat. Ryan saat tadi papa sampai kaget. Lagi kamu tuh laki-laki, harusnya kamu yang jangan kayak gitu dong. Masa laki-laki jadi takut, penakut gitu. Sampai jatuh aku. Tuh badan berat. Maafin aku ya, kamu juga harusnya jangan marah-marah dong, kamu juga tolongin aku. Ya enggak kan udah tahu itu bang. Iya bukannya gimana-gimana. Aduh. Terlalu banyak ini deh, jadi sampai kayak gitu. Hah? Terlalu banyak pikiran. Kamu tuh cowok. Masa penakut kayak gitu, kalau Rafa tahu jadi nanti ngikut kamu. Ya aku juga gak tahu. Aku keluar tiba-tiba dari kamar mandi kayak ada zombie. Aku tuh kan lagi mimpiin terus. Kamu juga setiap hari udah kayak hantu galak sama aku. Jadi aku udah kemimpi-mimpi. Hidup aku tuh udah gak lama lagi. Mungkin... Kamu tuh kalau kamu jangan suka sembarangan kayak gitu. Apakah, anak masih kecil-kecil. Apakah ini pertanda aku mau dijemput? Jangan nyalain aku terus. Gak ada yang nyalain gak kamu. Gak ada yang maunya begini asal kamu tahu ya. Gak ada yang nyalain kamu, ya ampun. Ya kalau zombie gitu ya tetap aja kamu tuh jangan penakut dong. Aku kan lebih penakut, harusnya kamu gak boleh takut. Jangan nyalain keadaan. Lihat, aku gak ada kamu aja, ada hantu sedikit aku takut. Gimana aku mau menghadapi dunia ini kalau gak ada kamu? Gak usah gegituan. Assalamualaikum. Setan! 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 Ah, kenapa sih ya? Siapa itu? Dede, ah. Ya Allah, kirain setan lagi. Setan, Allah. Perasaan ada setan, lu pada takut. Enggak, muka lu mirip. Mirip setan. Enggak. Lu ngapain sih kesini, Dek? Ah, saya dibawa ketok-ketok, agak ada orang. Teriak-teriak, saya takut sama Bu Gigi kenapa-napa. Lagian saya denger tuh di atas kayak lagi pada cekcok, makanya saya langsung samperin aja. Ini masa penakut banget nih, Dek? Yang cekcok lu. Itu masih disebutin. Kalau gua enggak cekcok, lu yang cekcok udah baikan lu sama rumah. Udah baikan. Kenapa lu enggak jadi pisah? Jadi. Oh, hampir. Makanya lu gitu enggak usah, enggak boleh pisah, Dek. Enggak, Bu. Ini masih aneh, bocor. Bisa gak boleh? Nambah boleh? Jangan! Nambah anak! Iya, nambah anak boleh. Nambah anak mau gak? Udah tiga, udah. Mau istri tiga? Enggak, maksudnya anak udah tiga. Satu aja lu, gak bener. Gimana sih, Dek? Iya, lagi kayak orang cekcok, Dek. Makanya saya kesini, panik saya juga. Gak usah panik. Ih, ini jangan pegang-pegang lemak. Lemak apa sih? Kamu tuh gemoy. Gak usah kayak gitu. Kamu gemoy. Berat, udah diam. Gemoy. Lagian ngapain si cekcok sih, ah? Lagian ulang tahun juga nih, sama, Bu. Iya, tuh kan kamu, aku mah gak pernah mau cekcok. Udah, Dede yang cekcok emang, udah. Lagi ngapain sih pada cekcok? Ini gara-gara tadi ada zombie nih. Di mana zombie, ah? Bu? Di situ. Bukan, ternyata itu lagi di make up-in. Gue pikir zombie beneran. Lu gak make up udah kayak zombie. Tuh kan, sih. Lagian, ah, udah tau di rumah ada zombie, bukannya pindah. Udahlah. Tapi ini gimana pada cekcok?
Mana lu yang cocok, dia cocok. Gua mah enggak cocok. Ini gara-gara dia nih cocok juga. Kamu. Tuh kan lagi kamu. Gara-gara kamu. 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 Jelas-jelas. Kamu jelas. Udah, semuanya semua jelas-jelas gara-gara kamu. Tanya adik-adik aku, tanya ibu aku gara-gara kamu. Ampun. Kok jadi kesono semuanya nih? Iya nih, ini gara-gara dia nih semuanya nih, emang bener-bener. Lagian kan kan ulang tahun sama, terus ini juga sama. Pasti dua-duanya pasti. Ya makanya kan aku tahu dia kayak gimana tuh, dia selalu bikin gara-gara. Aku yang tahu sifat kamu. Kamu yang selalu bikin gara-gara. Tuhan. Makanya jangan mikirin itu duniawi terus. Itulah. Kamu tuh harus seperti aku. Ini? Iya. Coba ini kamu. Ini gimana sih? Udah daripada cekcok terus, kita ke bawah aja dah. Udah. Kita tes semuanya pokoknya. Ayo. Ayo. Pokoknya siapa yang paling tahu antara suami sama istri aku ini. Aku paling tahu dia. Dia gak tahu aku. Benar. Iya. Bu, ayo ibu ke bawah. Turun. Kita selesain di bawah. Gak enak nih, pada berisik aja di rumah. Ayo. Ngapain? Yaudah ikut di pinggir kolam, ayo pokoknya. Yaudah ikut di pinggir kolam, ayo. Kan saya nyuruh. Ayo. Nggak menyuruh lagi. Katanya, Dede, yaudah kita main game aja di bawah. Akhirnya kita main game di bawah, kita main game siapa yang paling tahu. Oke, kita balik lagi di Dede. Hari ini dibajak, pokoknya Bu Gigi sama Arapi, saya pengen tahu tes kekompakan. Siapa yang paling tahu di antara Bu Gigi dan Arapi? Pasti gue lah. Siapa yang gak tahu AA atau Mbak Gigi boleh nembak satu sama lain, oke? Okay? Gue tembak lu ya. Tuh, jangan gue dong, aku. Gue udah kesal sama lu. Gue tembak lu. Ya udah, lu kesel-kesel bener. Siapa sih gak kenal? Ya. Tembak tuh gimana sih, Dek? Ini. Yo! Ya itu dia, itu dia. Baca lu, itu. Apa? Astagfirullahaladzim. Ini Bu. Lihat ya. Lihat bocor, aja Bu. Nih, ini kekesalan gue nih. Ed. Ah, gua apa? Tahan dulu. Ya enggak. Ayana, aku enggak membahas. Bodoh. Pertanyaan buat bodoh. Arapi. Bodoh. Tahan dulu. Apa? Pertanyaan buat Arapi. Kalau gua bisa jawab, gua nembak. Boleh nembak. Okay. Tapi kalau enggak bisa jawab, lu ditembak sama Bu Gigi. Yeah. Oke. Okay. Apa warna kesukaan Mbak Gigi? Pink. Benar enggak, Bu? Salah. Pink. Apa? Hey. Salah. Bohong lu ya, bohong ya. Hey. Tetan dua. Bohong ya. Tahan bohong. Pink kan? Pink kan? Kita dulu. Kan dia aja bilang salah. Pink. Salah. Tapi dia aja bilang salah. Pink. Tapi dia enggak apa pink. Pink. Pink kan? Salah. Pink. Salah. Apa? Ijo. Takut aku berubah. Pink kan? Bu, jawabannya apa, Bu? Pink. Pink. Tahan dulu. Apa? Bela dulu, Bu. Jawabannya apa, Bu? Biru. Biru lu. Biru aku. Biru aku. Biru. Aku. Biru aku. Iya. Biru aku. Kan kesukaan dia. Tapi biru aku. Kesukaan Bu Gigi. Enggak, dia pink. Biru. Biru aku. Basah. Ayo, udah lama gak dibasah-basah kan? Ayo. Udah, tahan dulu. Lo di tengah gak? Lo di tengah deh. Lo di tengah deh. Pertanyaan buat Mbak Gigi. Iya. Diam. Apa kesukaan Arapi, makanan? Ayam. Enggak, salah. Steak. Ini steak ayam, Bu ya? Stik ayam. Sapi. Basah. Sapi. Sapi. Enggak. Sapi. Tahan dulu. Enggak. Sapi. Kamu paling suka ayam. Sapi. Ini sapi apa ayam sih? Stik. Sapi. Makanya perhatian dong sama suami dong. Tahan dulu. Perhatian dong. Ini tahan dulu basah nih host. Dari apa? Sapi apa ayam? Ayam. Sapi. Enggak, aku tahu kamu sukanya ayam. Enggak, kamu enggak tahu tentang aku. Tahu. Enggak tahu. Enggak. Tahu. Udah deh, lu jangan sotau deh. Ayah itu kan deh. Bo, yaudah. Sapi. Pertanyaan buat Arapi. Di antara sepatu dan berlian, mana yang paling Mbak Gigi suka? Berlian dong. Enggak. Berlian. Sepatu. Demi apa? Ayo, jangan macem-macem ya. Macem-macem ya lu. Huh? Kasih pembelaan gak, dulu. Enggak ada lu. Berlian. Kasih pembelaan ya, dulu. Aduh. Bu, berlian apa sepatu? Lu bikin pertanyaan yang bener dong, Dek. Lu bikin pertanyaan dulu. Gua disalahin nih jadinya. Berlian kan? Udah iya. Iya iya berlian. Udah diceprot sekali. Berlian udah. Pertanyaan buat Mbak Gigi. Ada berapa unyeng-unyeng di kepala Arab? Dua. Dua. Coba cek duduk lu. Tiga. Dua. Dua. Satu. Dua. Dua. Tiga. Enggak dua doang. Ada tiga. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Yang satu di bawah. Dua. Bawah sini. Tahu aku dua, Ramadhan dua juga. Berarti dua. Dua. Berarti dua. Dua. Munyeng-munyeng. Oh, munyeng. Iya, lu. Dia bilang gak usah ngomongin, Dek. Kagak, Bu. Saya bilang munyeng-munyeng. Pertanyaan buat Arapi. Aduh, ini bahasa nih. Bahasa nih yang pembawa. Siapa nama nenek Mbak Gigi? Nama lengkap. Nama lengkap. Siapa nenek? Iya, nenek. Oma. Oma.
Oma Sofia. Salah. Oma Sofia. Siapa? Oma Sofia. Siapa? Oma Sofia. Salah. Oma. Salah. Oma Sofina, Oma Sofina. Udah telat. Oma Sofina. Oma Sofina. Almarhum Oma Sofina. Oma Sofina. Oma Sofina. Oma Sofina. Telat. Oma Sofina. Buat Mbak Gigi. Di antara Mbak Gigi yang lelet dan ngambek, mana yang paling Arapi enggak suka? Lelet ngambek mana yang? Lelet. Bener enggak lelet? Nih, di antara. Oh, dia. Iya. Lelet emang lelet. Ya udah ya bener banget. Lelet. Lelet. Ya bener, bener. Bener enggak usah disebut. Tapi dia memang lelet. Ya udah bener kan. Emang lelet. Udah bener. Semua. Bukan berarti aku bener jawabannya. Aku bener jawabannya. Kamu lelet. Nih, aku tuh udah bener jawabannya. Gak seru ya di rumah begini lelet. Main air ya di rumah gue main piring lempar-lemparan aduh di sini doang paling enak emang syuting di rumah pada pecah piring ini main air untungnya lo dah pertanyaan keempat hadiah waktu dikasih ulang tahun Mbak Gigi Arapi yang ke-34 itu apa dia ngasih ulang tahun ke gue uh-huh. Mobil mau bilang apa mobil bukan mau bilang apa mobil salah Vespa mobil sama motor bener nggak bu salah mobil sama motor salah motor motor bener nggak bu bener oh bener mobil juga kan dua semotor sama mobil iya sok kaya lu nah emang kalau orang ikhlas nggak apa-apa oh, iya dah buat Mbak Gigi sekarang iya bah apa cita-cita waktu Arapi kecil cita-cita waktu kecil ayo, Arapi jawab. Apa cita-cita saya waktu kecil jadi apa pemain bola nggak salah salah bener. Dokter kandungan masa lu masa gue mau menyelamatkan itu bayi itu ya bayi salah dah pertanyaan terakhir buat Mbak Gigi nih berapa ukuran sepatu Rapi Amat 42 Allah betul bener kan bener lu betul kuping lu bocor salah sekarang 4 salah. Berapa? 42 setengah. Tuh 42 setengah. Enggak. Karena aku... setengah kapan naiknya? Enggak. Kan yang beli sepatu siapa? Aku yang beli. Siapa yang beli sepatu? Aku. Hanya kamu. Oh ya enggak juga sih. Enggak sih hanya kamu saya. Ah, sepatu dari mana lagi lu? Besik lu ah. Wah bunyi tuh. Cepet itu. Enggak loh. Beda. Bunyi ting-ting. Aduh itu bel ting-ting. Dengar gak belnya? Bel lu udah ganti. Ting-ting. Enggak. Di situ sih memang akhirnya aku sampai basah kuyup, Raffi juga sampai lumayan basah, tapi yang paling basah justru yang pembawa acaranya itu Dedi. Masalah gue belum selesai sama Gigi, lu tolong bukain pintu. Oke. Nah, pas lagi seru-seruan gitu ya kan, tiba-tiba ada yang ngebel. Ting tong. Kata Pak Raffi, deh bukain deh. Main ke sini basah baju. Sekali basah deh alhamdulillah dapat rezeki ntar. Lah. Ini enggak ada orangnya tapi dia ngasih paket. Siapa ya? Ada anak kecil tapi lagi pada main ayunan. Wah, ada ya? Tuh. Wah. Siapa yang ngasih ya? Orang mah ngetok kek apa kek. Mana sih? Ah! Woi! Ah! Densu. Ah, Dede Sunanda. Oh iya bener. Apa tuh? Ada yang ngirim paket ah tapi orangnya nggak tahu siapa. Gua nggak mau paket. Terus mau nyapa? Pahel. Paket hemat. Ini juga paket cuma nggak tahu. Buka duduk. Ini kado nih kayaknya. Akan kemarin baru ulang tahun. Bener juga sih itu. Beneran ah nggak ada orangnya yang ngasih paketnya. Kok bisa begitu ya? Ya kagak tahu buka aja deh ini mah. Sayur. Sayang dong. Kok sayur? Sayang. Bu. Ya kamu nggak ganti baju ya? Ganti baju. Hey, basah juga nih. Enggak terlalu basah sih. Ada yang ngirim paket nih. Kata apa nih? Enggak tahu. Ada kado di depan tadi. Tolong jangan dibuang. Tolong jangan dibuka. Dibuang. Hah? Dibuang. Tolong, dibuang. Bunga. Hah? Ayam. Ah, jangan-jangan. Kendi. Kendi. Sama, apa itu? Kembang, parfum. Sayang, ini beneran. Takut sih. Berarti kamu tuh otak kamu udah di jampe-jampe. Jadi guna-guna kali, Pak. Kamu jangan-jangan, makanya selama ini cuek sama aku gara-gara itu. Maksud sih lu? Gak selama ini. Bu, bener bu. Kalau di kampung Dede, kalau udah gak ada yang ngirim-ngirim kayak gini. Kalau gak santet itu diguna-guna. Pokoknya iya, sanda, Bu. Iya, lagi. Ada yang kesambet di rumah ini pastinya, Bu. Ntar, Bu. Kamu mah. Bu, apa? Itu ikannya. Oh, si ikan mati. Kayaknya ada yang nusuk.
Nggak berani, sebenarnya nggak berani buka. Cuman karena Pak Rafi suruh buka, akhirnya dibuka. Dan Bu Gigi tuh ketakutan. Saking ketakutannya disuruh buang lah. Masa sih? Udah ini dibuang aja deh. Ini dibuang aja deh. Bener, apa gue sugesti aja? Sugeskan dulu, ah. Apa sih, ah? Komen kali tuh. Sugus. Main dulu. Ini udah dibuang-buang aja deh, tolong dibuang deh kalian berdua deh. Buang-buang. Ini buang-buang di mana? Buang di mana? Kru, kru, tolong tim-tim, tolong. Aja. Lu aja. Ini gue udah ngerasa. Aduh. Kenapa lu jadi juga? Aduh. Kan, lu ngerasa enggak? Gue sakit kepala tuh. Bu Gigi emang sakit kepala mulu dari dulu. Iya sih, emang dari dulu sakit kepala bener jujur ya. Apalagi semenjak menikah bener sakit kepala. Jangan dijadikan ini ajang untuk curhat. Ini untuk pencarian bakat sebenarnya. Kalau Dede biasa sakit apa, Dek, kalau di rumah? Saya sakit semuanya. Sakit kaki juga. Udah, ini buang, ini buang aja, Pak. Buang. Kamu yang buang. Kamu yang buang. Kamu yang buang. Buang. Siapa yang buang? Kamu. Ininya. Kamu buang ini. Yaudah, kita buang aja. Ayo, buang sama-sama. Tutup. Tangkap. Buang-buangnya kemana? Dekat. Buang. Jangan yang deket-deket, buangnya yang jauh. Kalau kucing aja dibuang balik lagi loh. Di Meruya. Jangan nih, buang. Di Depok. Buang. Ini Depok. Oh, berarti jangan di Depok. Luar Depok. Cepetan. Mana nih? Ayo, masih aku buang. Yang jauh. Cepetan. Ayo, Ma. Takut ini mau siang. Ya udah, sebentar. Gila, lewat sini bisa. Ayo, cepetan. Ntar dulu. Ayo, tungguin. Buang. Lewat sini juga lah. Buang. Ayo. Nah, tapi kan sebelum buang tuh Dede tuh mandi dulu kan basah. Terus Raffi jadinya udah keburu pergi meeting. Duh, mana Pak Raffi yang gak keluar-keluar. Pak, buruan, Pak. Saya nungguin Pak Raffi dulu. Saking nungguinnya udah lama banget. Saya cek dulu aja kan, cek mobilnya Pak Raffi banyak banget. Ngapain gue nungguin Pak Raffi kelamaan. Nih kan gue liat mobilnya aja, mobilnya banyak bagus. Ayo kita liatin ya mobilnya dah, kita review mobilnya Pak Raffi. Aduh, katanya ada yang aneh nih, ada yang baru katanya di garasinya nih. Tahu mobilnya, ini mereknya banyak banget lagian ya. Banyakan mobil, mending jual kasih saya duitnya. Nih, ini mobil pertamanya nih, tapi kok jadi platnya beda dah nih. Jadi kayak yang punya katak bijer gitu. Bukan ya, Rolls Royce yang mau ditukar sama oplet. Harganya berapa nih, Bang? Harganya berapa lu tau gak? 4M. Hah? 4M sekarang? Dulu, barunya 8M dulu. Lah, dulu 8M sekarang, Bang. Kok turun sih, Bang? Kan namanya juga umur. Ini sama, lu sama dia tuan mana? Tuan ini. Nih, mobilnya Bu Gigi nih setahu saya nih. Widih! Nih, Vespa nih guys, tuh. Nih, yang Bu Gigi sering naikin, ngajak jalan anaknya nih, tuh. Ada Vespanya. Nih, buat Jumatan, sen. Ini gue bingung ya, dia Jumatan ke warung pakai mobil kayak ginian. Lah gue kalau pakai mobil kayak ginian, di gang gue diomelin. Weh, Dede, rumah lo kan di gang. Ngapain lo pakai mobil golap? Gue diomelin pasti. Yang enggak aja. Mana lagi mobil yang bagus, ada yang paling bagus nih. Nah, ini nih baru nih. Ini mobil apaan begini nih, kayak mobil balap waktu zaman dulu. Zaman-zaman apaan, zaman Jepang nih. Namanya Morgan. Widih. Morgan Smash nih. Jadi mobil dia. Morgan, buset. Tahun berapa nih, Bang? Lu tau gak, Bang? Tahun berapa nih, Bang? Tua ya? Tahu nih. Mesinnya baru ini. Mesin baru? Ada kuncinya kagak yang ini? Ada. Nah, ini cara bukanya gimana cuman? Lu ngasih kunci dong, cara bukanya nggak tahu. Tahu, coba deh. Cobain aja. Cobain ya. Ya, Bang, kalau usah nggak jadi dah. Gue tahu. Gak apa-apa. Wih. Kayak dipoto tadi ngejoker. Wih, gokil nih sih. Wah. Lalu masukin lewat mana? Gue taruh mari aja dah. Ini nyala semua kagak ngejepret, Bang, ini listriknya. Dari sini listriknya? Iya. Hebat juga ya. Parah sih ini. Ini bukanya gimana, Bang? Ini masuknya dari depan sini nih, Dek. Depan mana? Depan ini nih. Nah, dari sini masuknya nih. Tap ini lu. Sini? Iya.
kagak bisa keangkat. Lu ngaco pada dah. Bang, ini masuk bener gak apa-apa? Serius, pada lu gak apa-apa, gak apa-apa. Ntar rusak kalau si Dede naik. Ya jangan kayak gitu kan disuruh. Suruh nyobain. Widih, wih, baru-baru semuanya tuh. Ini berapa ratus juta, berapa M ini. Masih diplastikin tuh, masih pada bening-bening banget nih, abis kayak putihin kayaknya nih. Tuh, wih. Cuman percuma ini mah, kagak bisa dijalanin pastinya. Bisa dong. Bisa bener bang. Bintang. Jawab kalau kenapa-kenapa. Lah, gimana kan suruh tester, masih tanggung jawab sih. Cuma liat-liat doang, sih gak apa-apa. Kalau jalan nih gak boleh berarti. Berani gak lo? Gua mah berani gak berani bang. Udah, kagak usah dah, nih kan dah. Udah gak usah dah. Kalau misalnya gak boleh jalan, mending gua liat-liat aja dari tadi lah. Yaudah panggil aja sih, Pak Rapi mana sih lagian lah. Ini mau buang agak jadi buang-buang malah nge-review kan akhirnya nih. Pak! Kok Pak Rapi gak datang. Akhirnya masuk, tanyalah ke Bu Gigi. Duh mana sih Pak Rapi? Pak! Sampai hujan kayak begini gak keluar-keluar dari tadi. Pak Rapi! Nah, Bu Giginya malah di situ. Bu Gigi. Pak Rapinya mana? Saya tungguin dari tadi sih mau buang ini gimana ceritanya Pak Rapinya gak keluar-keluar. Lah, kan tadi udah keluar. Mana gak ketemu Bu, mana sih dia? Nah tadi katanya meeting. Hah? Meeting? Nah ini buangnya gimana Bu? Nih ada yang kecil nih. Itu para pater yang kecil mah. Kan dia ngeselin. Tadi suruh buang bareng-bareng, gak taunya di meeting. Nih ya, dia telepon deh. Pak, di mana? Ah, ini saya buang gimana? Pak, saya takut lama sendirian. Lama sih tadi mandinya. Lo habis ganti baju lama, Dek. Ya lagian, Bu. Lama banget. Gimana? Nah, ini terus saya gimana, Pak? Buangnya sendirian, saya kagak berani. Coba minta ke istri saya yang paling cantik dong. Bu Gigi, saya gimana ini buangnya? Gak berani, Dek. Gak berani gue. Gak mau takut. Yaudah, temenin siapa kek, Bu? Masa sendirian? Ntar ya. Iya. Kita ketawa. Ya enggak, ini saya bingung buangnya malah ketawa gimana sih. Akhirnya saya disuruh sama Mbak Lala. Lala, sini lah. Iya bikin. Iya, kamu temenin ya, kamu temenin Dede ya nanti keluar ya. Kemana Bu? Mbak Lala tolong buang Jonggol. Ini. Jauh banget ketemu Sony Waku bentar saya. Apa? Boleh gak? Boleh gak Mbak Lala nemenin Om Dede? Tuh gak boleh, lu gak boleh lu deh. Ayo marahin masa Mbak Lalanya disuruh pergi. Nah tuh emang enak lu. Ini gimana nih Bu? Bentaran doang A ya, boleh ya? Ya iyalah. Ini harus dibuang A, kalau gak dibuang bahaya A. Sini A, panco sama Om Dede. Cepetan, kalah pasti. Nih sini. Siapa yang menang? Sini, disitu. Kita bawa Mbak Lala untuk buang ini, oke? Sekalam marah banget. Ayo Bu. Kopi sama susu deh. Ih robot kacau. Tenaganya kacau. Ya, kalah lu mana kecil deh. Ih Rafathar tenaganya kuat banget Bu. Pas udah kalah, akhirnya bujuk lama buat akhirnya Rafathar ngasih Mbak Lalanya buat nemenin Dede. Akhirnya saya sama Mbak Lala jalan deh tuh. Ayo, ini Dede pakai apa aja nih buang inian? Pakai apa aja lah Ajeje. Lakinya sana coba. Ajeje. Terus pakai mobil apa nih? Bebas nih. Bebas lah yang mana aja. Yaudah ya pakai yang ini aja nih. Yang mana? Yang ini. Oh ini kayaknya gak bisa. Ibu nanti mau pergi syuting. Mau dipakai keluar. Terus pakai yang mana? Yang lain, yang lain. Yang lain ya bener ya. Enak banget ya di mari ya boleh pakai kendaraan apa aja. Aduh. Tiba-tiba milih dari ujung sampai ujung ketemu ujung. Ternyata jodohnya adalah. Nah mobilnya mau pakai mobil itu aja tuh. Yang ini ya, nih yang atas mobil ini. Roy Royce. Jangan, takut itu bahaya. Bahaya, kenapa namanya mau buang ini mah bebas lah. Enggak, ini mobilnya gede, nanti kalau kita mau buangnya ke tempat-tempat yang sempit bahaya. Kalau ke baret gimana kumaha. Ini, jangan yang lain. Nah, sampingnya. Nih, ya gini ya, kayak ini nih. Ini gak boleh, itu kayaknya belum diservis deh. Kalau nanti misalnya di jalan mogok, kita bingung dorongnya. Yang ini nih, yang itu nih. Nih tuh. Oh, kalau yang ini. Punya Rafathar nih. Iya, ya.
kalau yang ini punya Rafathar. Terus kenapa? Kalau yang punya Rafathar nggak boleh dipinjem-pinjemin ke siapa-siapa. Mobil apaan? Nah ini ya, yang ini ya, yang mewah dikit. Ini? Iya. Kalau yang ini kayaknya nanti mau dipakai ini deh Bapak. Ini juga kayaknya masih kotor, belum dicuci, tak kotor banget tuh. Ya tinggal buang kayak gini aja mah kayak dicuci segala Mbak Lala. Ya kan kita nggak tahu bentar apa lamanya nanti kita buangnya kemana juga kita belum tahu. Sih. Terus pakai apaan dong nih? Pake apa ya? Nah ini aja deh ya. Nih yang ini yang tadi bilang. Katakan boleh dinyalain yang ini ya. Yang ini aja ya. Aduh kalau Lala nggak tahu nih ya. Lala bingung nih kalau ini Lala nggak ngerti. Yaudah pakai motor udah Mbak Lala kalau gitu ya. Yaudah ya motor. Yang ini nih. Hah? Yang buat touring biasa, buat touring. Ah, berat ah. Kita kan cuma buang ini doang. Yaudah yang ini. Sama, ini kan gede ah, riwe. Kalau yang ini, lah, panjang ya. Dede doang yang naik tuh. Lala di mana? Yaudah yang kuning ini, kuning merah. Kuning ini, Lala gak tahu nih kuncinya sama siapa ah. Astagfirullahaladzim. Yaudah yang ini, berarti nih, terakhir yang nih. Yang ini? Ah, nah, yang ini ada kuncinya nih. Ah, iya, ini aja ah. Ngapain dari tadi suruh milih kendaraan? Kalau cuma nyuruh mau motor yang ini doang mah. Tinggal Lala tunjukin dong, adek-adek gue udah pake yang ini aja. Apa gak bisa, ini gak bisa. Ya kan kita tadi kan ini, Lala kan gak tahu. Ya udah ini aja. Nah di perjalanan tuh aku sama adek-adek tuh bingung banget. Mau buang kemana itu si box yang ada isinya tadi. Kita udah jauh banget muter-muter keliling. Kita mau buang sembarangan juga gak mungkin, rame orang. Eh tiba-tiba. Ada ibu-ibu yang sering ngambil barang rongsokan, terus kita kasih tuh ke ibu-ibu. Bu. Ya. Sini dulu deh bu, bentar ada bu. Apa? Ada apa mas? Bu, sini dulu bu. Maaf bu, ya. Bu. Boleh nggak? Bu, saya mau buang ini bu. Iya, minta tapi tolong. Tapi nitipin di ibu, nitip. Boleh nggak? Nitip buangin bu. Ini ya? Ini doang bu. Ini, nitip buangin. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nah saya aja, ada juga saya bu, nggak apa-apa bu ya. Iya, apa boleh, ya, iya, ya, boleh, bu, ya? Boleh, iya, boleh. Titip ya, Bu ya. Buang aja langsung Bu ya nanti ya. Iya. Maaf ya, Bu ya. Iya, makasih. Makasih Bu ya. Makasih ya, Bu. Dadah. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Nah, udah beres kan sekarang? Beres, alhamdulillah. Ramen yuk, pulang yuk. Pulanglah kita. Udah tenang kan tuh ya. Udah ketawa-tawa happy dah tuh. Terus sampai di rumah pas kita laporan ke ibu, ternyata Mama mana, Bos? Kita mau laporan. Ada di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu oh di situ ibuku. Ibu. Bu. Bu. Alhamdulillah Bu, semuanya udah saya buang Bu. Yang udah ibu beres. Suruh tadi. Walaupun Pak Rafi nggak bantuin, udah saya buang pokoknya semuanya. Udah buang Bu. Beneran nih, buangnya kemana nih? Jauh nggak? Jauh. Jauh Bu. Emang kemana buangnya? Jadi kan tadi pas kita jalan udah bener. Keliling nih Bu, keliling muter-muter tuh Bu, jauh banget kan Bu. Ya. Pusing dah. Marah ya Pak. Nah terus di pinggir jalan di suatu tempat itu kita melihat ada ibu-ibu yang suka yang ngambilin botol-botol bekas gitu. Iya Bu, yang sering rongsok-rongsokan, sering ya. Diambil. Nah terus kita titipin sama ibunya sekalian dia buang sampah. Minta buangin, bener Bu. Kan dia kan ngambil-ngambilin, sekalian dia ngambil-ngambilin itu kita titipin. Nah ibunya ya. Mau, udah kita titipin sama ibunya. Kasian dong ibunya itu nanti kalau itu ternyata ada apa-apanya gimana? Lah, terus gimana kan suruh ibu suruh buang. Ya udah ambil lagi ke sana. Hah? Ambil lagi, Bu. Bu, kita enggak tahu rumahnya di mana. Iya, Bu, kita cari aja ke tempat yang tadi. Jalan. Di tempat tadi kan belum tentu ada dia lagi, Bu. Enggak mau tahu udah deh. Ah, nanti kalau orang-orang kamu dosa loh. Enggak lah, Bu. Tadi kan makanya cuma dibuang aja enggak usah kasih ke orang. Lagian Bu Gigi tadi suruh buang kan? Ya buang tuh bukan kasih-kasih ke orang, buang taruh. Gimana kasih lagi? Jadi cari lagi yuk. Jangan dikasih ke situ, nanti kalau orang isil gimana? Nah dari situ bikin PR lagi kan? Ibu nyuruh kita balik lagi buat nyambil, tapi pas kita balik lagi buat nyambil kita disuruh bawa sembako. Ya udah sekalian kamu cari itu orangnya, sekalian coba ambilin sembako aja kasih gitu mendingan sekalian sedekah. Sembako tuh 9 bahan pokok. Hayu ke dapur. Ayo. Yuk, A, sini A. Di mana sih Mbak Lala? Ya ampun. Coba kita cek. Check and the way. Gula ada. Gula ada, tapi harus yang baru. Yang baru. Ada juga beras. Beras ada, tapi kegedean. Kegedean. Mie ada enggak Mbak Lala? Mie ada, tapi ya ini enggak ada yang ini. Ya udahlah secukupnya aja enggak ya. Apa-apa yang penting susu ada nih. Susu kopi, ada. Kopi ada. Yaudah, udah ada semuanya. Alhamdulillah udah kekumpul semuanya. Kayaknya tempat tinggalnya itu gak jauh dari sini. Tempat-tempat mereka yang ngambil barang rongsok. Akhirnya kesono. Kayaknya di daerah sekitar-sekitar sini deh, A. Coba kita cari-cari aja sekitar sini, A. Yaudah, iya. Nah, kayaknya sebelah kiri kayaknya deh. Iya, ya.
Coba, sini kali ya, coba. Masuk sini nih kita. Ini bener Mbak Lala. Kayaknya sih sekitar sini deh, A. Yakin nih? Ya udah kita turun aja dulu, yaudah, bismillah, ayo. Ntar dulu, tungguin dulu. Parkir, A, parkir. Eh, sembako kita mana Mbak Lala tadi? Lah itu kan tadi deh, kru. Oh iya bener. Kan kita tadi gak bisa bawanya, A. Juga sih, yaudah bawa, bawa. Ayo. A. Sini deh, dia. Berdua, berdua. Wata. Gotongan. Mbak Lala. Ayo, yuk. Ntar dulu. Eh. Masa apa? Kita ke dalam pakai helm. Oh iya benar. Taruh dulu, taruh dulu. Iya, lepas dulu. Kita lagi naik motor itu. Oh iya. Iya. Bisa gak? Sini. Ah, punten, Nak. Mangga tuh, Teh. Nah, baru taruh dulu. Ayo. Ya, ayo. Berdua. Tapi rumahnya di mana? Ya udah kita cari aja di dalam, Bang. Isi lagi. Isi ada kali di dalam kali. Benar. Aduh. Alon, Alon. Sendiri dong. Aduh. Mana sih? Oh iya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ya ampun. Halo, Bu. Ternyata di mari, Bu. Oh, kita nyariin tadi, Bu. Keliling-keliling, Bu. Bu, Ibu emang udah lama banget, Bu, di sini? Udah tahun 92. Tahun 92. Iya. Di sini tinggalnya? Iya. Di sebelah mana, Bu? Ini saya ngontrak di sini. Oh, warung juga, Bu. Iya, warung tapi nggak laku. Nah, bukan nggak laku, Bu. Rezekinya kan udah diatur. Sehari itu nggak dapat 20 ribu, nggak bisa belanja lagi. Jadi saya tuh udah mulung sama suami saya. Jadi udah 2 tahun tuh suami saya juga mulung, saya mulung. Oh, gitu. Jadi ikut mulung saya, biar bisa bayar kontrakan, biar bisa makan. Boleh lihat-lihat nggak, Bu, di dalam, Bu? Boleh. Eh, kita lihat dulu. Boleh. Mangga, Bu. Kita dari mana? Ntar situ aja, Bu Lala, ya. Kuat, tapi tempatnya kayak gini aja punya orang. Ngontrak. Ayo kita, guys. Kita ke dalam. Ayo, guys. Nih rumahnya Ibu. Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu siapa? Bu Sinem. Bu Sinem. Iya. Sehat, Bu, ya. Amin. Alhamdulillah. Ini tempat Bu Sinem di mana? Dari 92, Bu, di sini? Iya. 92 di sini, ya. Masih bulan berapa, Bu? Ini saya 1 juta. Masih. Sama lampu. Udah sama lampu sama iya, air. Iya. Ini tempat tidur, Bu. Iya. Oh, maaf. Enggak apa-apa, udah biarin buat tidur. Ini Ibu tidur di sini. Saya tidur sini, bapaknya tidur di bawah, enggak mau tidur di atas, katanya kasurnya enggak enak, udah paling berenjul katanya. Oh. Ibu anak saya 3. Laki semuanya. Satu di Palembang punya anak 2, yang satu di Sawangan. Satu lagi? Punya anak 3, yang satu masih bujangan. Oh, berarti Gojek. Cucu udah 5 ya? Iya, cucu 5. Mulai saya bantuin mulung karena gimana ya ekonomi ya. Yeah. Jadi kalau enggak saya mulung enggak bisa bayar kontrakan, ntar diusir sama yang punya rumah. Ya udah, Bu, tetap semangat. Ya, amin. Kita ikhlas apapun yang terjadi. Amin. Makasih. Iya, makasih. Makasih, Bu. Kita udah mulai masuk ke sini. Nanya-nanya, Mbak Lala. Tapi tempatnya kayak gini. Sama, Bu. Sama, gak apa-apa. Iya. Berarti, Bu, tiap hari bawa berkarung-karung ini, kalau enggak bawa gerobak, Bu? Iya, saya narik gerobak sendiri saya. Itu gerobak saya. Masih kuat, Bu? Kuat narik saya, gitu. Alhamdulillah. Mas, kok bisa nyari saya ke sini? Ada apa ya, Mas? Jadi gini, Bu. Bu, kotak yang tadi itu yang kita kasih itu suruh buang, masih ada nggak, Bu, kira-kira? Gak tahu ya, saya cari dulu ya. Cari dulu, lupa saya. Gak ada lupa. Masih ada nggak, Bu? Eh, masih, Bu. Alhamdulillah. Masih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya, Bu, saya takut nih, Bu, kalau Ibu buang berbahaya atau enggak, makanya kita mau bawa. Kita juga nggak tahu, Bu, ini gimana-gimana di dalamnya. Nah, Bu, alhamdulillah juga nih, Bu, ya Mbak Lala ya. Iya. Nih, dari... Ini juga ada titipan. Iya. Buat Ibu. Alhamdulillah. Dari kita, dari Bu Gigi, katanya buat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Makasih ya. Semoga berkenan dan semoga bisa membantu. Amin. Amin. Bu, maaf. Ini ada dari saya pribadi buat Ibu. Semoga ini bisa membantu, bisa bermanfaat buat Ibu ya, Bu ya. Iya, banyak terima kasih ya. Enggak, jangan lihat berapanya ya, Bu ya. Semoga makasih, bisa meringankan, bisa membantu Ibu. Alhamdulillah, makasih ya. Semoga berkah ya. Amin. Kau sehat dan panjang umur. Amin. Bu, ya, kalau gitu saya bawa lagi ya ini ya. Iya. Kita pamit ya, Bu ya. Enggak, Bu, makasih. Jangan lupa nanti ini dimakan. Ini buat Ibu. Makasih ya, Bu. Semuanya. Makasih ya, Bu ya. Iya, makasih. Bu, makasih banyak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mbak Lala, berarti kita harus banyak bersyukur ya, Mbak Lala. Iya, alhamdulillah, kita udah kayak gini, ternyata masih ada yang lebih bawah lagi. Dan salutnya lagi, Mbak Lala itu masih
sedikit rezekinya buat ibu. Saya salut sama Mbak Lala. Kenapa tuh? Walaupun Mbak Lala ibaratnya ikut sama Bos Rapi, tapi ikut juga ikut berpartisipasi maksudnya. Nggak cuma Bos Gigi, Bu Gigi dan Pak Rapi sering berbagi. Mbak Lala juga hebat berbagi juga, keren itu. Ya itu kan alhamdulillah kita punya rezeki lebih. Amin. Terus kayak ngeliat gitu juga kan nggak tega. Kita kan juga pernah di posisi kayak iya, gitu. Iya bener sih Mbak Lala. Tapi ya kalau kita punya rezeki lebih mah kenapa enggak ya gitu kan. Keren Mbak Lala. Ya alhamdulillah. Amin. Aku lagi nyariin mereka udah balik apa belum sih. Irul bilang katanya, Bu liatnya Bu paketnya Irul. Duh udah pada balik belum sih si Lala sama si Dede. Kok si Ade hampir salah ngomong. Mana ya? Balik-balik. Mana ya? Bu. Ibu ngelihat paket saya nggak, kotak warna hitam ada pita merahnya. Loh, ya itu mau saya buang kemarin tadi. Ya itu mah paket saya Bu. Ya mana saya tahu, kamu ngomong dong kalau gitu ada tulisan namanya. Bentar ya saya coba-coba bentar. Kemarin saya cari Bu soalnya paketnya. Cari kotak itu loh yang disuruh buang sama Om Dede sama Mbak Lala. Udah keburu dibuang. Ya gimana dong itu kan punya Om Irul. Ya salah sendiri. Makanya jangan sembarangan. Nah sampai di rumah tuh bingung lagi sama Dede. Ini kita gak ada yang mau nyimpen. Lala gak mau kan takut. Dede juga gak mau. Ibu lebih parah lagi. Bu. Bu. Udah tuh, dapet, alhamdulillah Bu kita udah mendapatkannya. Ya kan Pak. Ada Bu. Udah dapet Bu. Ada. Bu yaudah sana. Jangan kesak saya lah. Aduh saya baru. Udah mau buru-buru kita kasih ke Irul aja. Rul. Kasih ya. Ya udah pas mereka balik, ya benar aku balikin lagi deh itu kotaknya Irul. Rul. Ya Bu. Ini ya, buat ya, kamu aja nih. Nah ini mah paket saya Bu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Hah? Oh. Kamu. Astagfirullahaladzim. Paket parfum saya mendagang kayak Balala Bu. Ternyata itu si kotak adalah pesenannya si Irul. Kan nyebelin ya. Dan udah gitu katanya kotaknya itu adalah sampelnya atau contoh. Jadi contoh parfum kotaknya kayak gini ada bunga mawarnya. Orang mah ngomong. Tahu, bener-bener tinggal ngomong mau jualan parfum tinggal ngomong sama kakaknya gitu kan. Gampang diajarin, enggak jelas loh malah kayak gitu. Kayaknya dulu buat apa sih lu? Bikin usaha parfum kayak Mbak Lala loh. Usaha parfum, tapi gue seharian di mari lu tau gak? Ya maaf, lagian saya gak tahu paketnya kemana. Paketnya kemana-kemana, wah. Niatnya kita kan bertamu, malah seharian bantuin pengen buang sampah, akhirnya ngambil lagi. Tapi gak apa-apa, pas ngebantu itu kan kita jadi silaturahminya makin berat kayak gitu dah pokoknya.